salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sedaya kadur hormat mugi-mugi berpandu wonten ing ngarsane Allah Subhanahu wa taala paringi sak warga sak putra sak kalawangsa ugi sak prakat-prakatipun daya sak warga-warganipun daya kaparingan wilujeng slamet kemanggara tunggal punapa-punapa katebihaken saking balak lan pancaboyo dipun catetaken saking budha ugi dipun paringi yuswa ingkang panjang badan ingkang sehat walafiat boten manggih aral setunggal punapa-punapa. Paniku panjo nalika semono ing tengeng margi sampun kasembadan ing uta dening Kang Rama nggih Kelurahan Semar. Ya kowe ngerti karepku nek arep ngajak gelut. Sebab tekamu ki nggawa sedya sing ora apik. Kowe tekamu nyandhet laku kuwi kira meng arep ngrebut jamu sekali masada saka tanganku to. Anggone maya jejiban songkon metro angge dipun naik jejiban rewang-rewang tuwa wong tuwa sing anggone bakal bangun padukuan areng ngedumel ya desa sakniki. Iya Kakang, dene kenapa Kakang kok putusan aku metro nyuwun ngambil jamu sekali musodo saka para kadangan lho. Eh ingkang kula maksud bangun padukuan areng ngedumel niku kok mboten kok kula badhe bangun gedung, bangun dalan, bangun napa niku lapangan voli sing megah niku mboten. Iya sampeyan asal mbreng, ngene dalane mbreng. Cite iki, mbon, ala iki dalane mbudi kakane. Cici, cici. Awas asas. Alhamdulillah semua bisa terlaksana dengan baik, semua bisa terlaksana dengan terlaksana, tentu saja dengan kemampuan mengadakan barang kemotretan sempur asal, mogok sangat kudur sempur asal setunggal, pati barang kemotretan wakon sangat kudur, sempur asal setunggal katanya juga tidak banyak-banyak, cukup dari kepala desa dan perangkat saja yang disedekahkan di sini. Jadi saya tidak ingin memancing kerumunan orang banyak seperti tahun-tahun lalu. Ya, alhamdulillah bisa terencana dengan baik dan ya pelaksanaannya seperti panjenengan lihat ya bisa alhamdulillah bisa dengan baik dan semoga nanti kedepannya desa Lahar ini bisa menjadi desa yang tentram, bisa menjadi rakyatnya pun bisa nyambut gawe lancar dan semua membawa barokah bagi rakyat desa Lahar.